Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pengguna Vivo. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengaktifkan tombol penguat sinyal di HP Vivo Y91C, Y91, Y93 dan Y95. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu cara mengaktifkan tombol penguat sinyal di HP Vivo tersebut, bisa simak video ini agar tidak gagal paham. Dan kenapa saya rangkum untuk pipo Y91C, Y91, Y93, dan Y95? Karena dari setelan pengaturannya itu sama aja dan tidak ada perubahannya ya teman-teman. Dan sudah memakai versi Android 8. Karena versi Android itu sama dan di setelan pengaturannya itu sama. Jadi saya rangkum aja untuk pipo Y91C, Y91, Y93, dan Y95. Oke okay, untuk mengaktifkan tombol penguat sinyal di HP Vivo tersebut di sini teman-teman masuk aja ke setelan di pengaturan Vivo nya setelah itu di sini teman-teman masuk aja nanti di pengaturan lainnya ya. Setelah itu di sini kalian klik aja nanti tentang ponsel. Dan di sini teman-teman scroll ke bawah, kita cari versi perangkat luna dan kita klik sebanyak 10 kali ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan kembali. Dan kita scroll ke bawah untuk mencari opsi developer atau opsi pengembang. Kita klik dan kita aktifkan. Lalu kita klik OK. Nah untuk men-settingnya di sini kalian scroll ke bawah di bagian jaringan dari opsi pengembang atau opsi developer dan di sini kalian aktifkan yaitu sertifikasi layar near cable. Nah ini adalah salah satu pengalaman saya teman-teman ya. Dan di sini kalian klik aja nanti pengalihan Wi-Fi agresif ke seluler dan di sini kalian aktifkan data seluler selalu aktif. Ini sering saya gunakan saat koneksi jaringan saya itu lemah. Gunanya buat apa teman-teman? Yang di atas ini sertifikat layar nirkabel. Tampilan opsi untuk sertifikat layar nirkabel. Jadi nanti kalau kalian aktifkan, nampak nanti di notifikasi bahwasannya WiFi atau jaringan seluler itu kuat apa lemah. Setelah itu di sini ada pengalihan WiFi agresif ke seluler. Di sini ada jika diaktifkan WiFi akan menjadi lebih agresif saat dalam pengalihan sambungan data ke seluler saat sinyal WiFi lemah. Dan di sini kalian klik lagi selalu aktifkan data seluler meski WiFi aktif agar jaringan lebih dengan cepat beralih dengan cepat. Oke. Okay. Tiga ini harus kalian aktifkan apabila koneksi internet di PIPO tersebut lemah dan juga bisa dilakukan untuk versi Android 8 ke bawah mungkin settingan dari pengaturannya itu sama aja beda dengan Android 10 sampai 11. Nanti saya akan bahas juga ya teman-teman. Nah begitulah cara mengaktifkan tombol penguat sinyal di HP Vivo Y91C, Y91, Y93, dan Y95 dan juga bisa dilakukan untuk HP Vivo yang lainnya seperti Y81, Y71, Y15, Y12. Oke teman-teman ya, di sini kalian kembali aja. Sorry, di sini teman-teman saya tidak ada jaringan. Kenapa? Karena di sini jaringan saya agak sulit. Jadi saya memakai fitur ini pas ada di WiFi kantor camat di sini ya. Karena di situ kadang YP nya agak lemah dan disitu juga saya memakai e, jaringan e, Axis ya. Dan apakah opsi pengembang ini diaktifkan aja, diaktifkan. Setelah itu nanti kalian kembalikan aja ya dengan cara klik pengaturan lagi untuk mengembalikannya dan kalian scroll ke bawah, kalian klik pengaturan lainnya. Setelah itu di sini kalian klik aja nanti paling bawah opsi developer dan kalian kalian klik matikan seperti ini. Dah selesai. Apabila nanti jaringan internetnya kuat atau normal ya. Kalau lemah, aktifkan seperti yang tadi. Oke, teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa juga share kepada teman-teman kalian pengguna Pipo tersebut. Terima kasih, teman-teman, dan jangan lupa juga tersenyum dan di sini tanpa aplikasi tambahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.